Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang firasat yang akan terjadi di 2022. Walahu alam, terjadi atau tidaknya, semua ketentuan ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunia wadin. Di sini saya akan membahas tentang apa yang akan terjadi di tahun 2022. Menurut dari hitungan huruf hijaiyah yang ada di dalam kitab Al-Firasoh, terlihat akan ada bencana ya, atau musibah yang berkaitan dengan air. Air yang melimpah, dan di situ terlihat akan ada kesunyian, keheningan, dan tangisan banyak orang. Atau bisa dikatakan hujan air mata ya. Entahlah itu apa. Wallahu alam. Dan di samping adanya musibah, di tahun 2022 terlihat akan ada tokoh, bisa dikatakan selebritis ya, yang akan meninggal secara tiba-tiba, dan itu bisa saya lihat sepertinya artis senior. Artis senior yang humoris, cerdas, pintar, bisa dikatakan pemain film, presenter, atau komedian. Itu laki-laki. Dan perempuan juga artis senior akan ada yang meninggal dunia karena mengidap sesuatu penyakit. Dan di setiap tahun pasti yang meninggal akan selalu ada, musibah pun juga akan selalu ada. Tapi di sini saya membahas sedikit-sedikit ya. Mohon maaf kepada sahabat IMP, bukan berarti saya melebihi Allah, tetapi dengan saya tadi menyebutkan akan ada artis yang meninggal dunia atau selebritis yang meninggal ya. Itu bukan saya mendoakan, bukan saya melebihi Allah, tetapi di sini terlihat di dalam huruf hijaiyah yang saya rumuskan di dalam kitab Al-Firasoh. Tapi walau alam itu siapa orangnya, karena sungguhlah kematian adalah takdir yang tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nasib bisa dirubah, tapi kematian tidak bisa dirubah karena itu adalah takdir semata. Tetapi di sini saya hanya bisa melihat sedikit atau punya firasat bahwa akan ada yang meninggal, artis senior, laki-laki dan perempuan. Itu aja sih, tidak lebih dari itu. Saya tidak mendahului dari Allah, tapi itu hanya firasat saya. Sebenarnya karomah para waliullah ya, dan karomah para nabi bisa tahu ciri-ciri orang yang mau meninggal itu karena beliau itu mempunyai banyak barokah dari amalan-amalan doa yang sering dibacanya. Maka dari itu, ada orang dulu pada zaman Rasulullah SAW pernah bilang kepada sahabat, tolong datangin Al-Ghazali karena dia 3 hari lagi terlihatnya akan meninggal dunia, kembali ke pangkuan rahmatullah. Tolong beritahu dari sekarang untuk bertaubat. Nah, itu ada sejarah ya, ada kisah dari Nabi yang menyuruh sahabatnya untuk memberitahu umatnya yang bernama Al-Ghazali untuk bisa bertaubat dalam 3 hari menjelang ajal kematiannya. Jadi di sini juga tidak ada hal yang tahayul. Memang kematian hanya Allah yang tahu, tetapi dengan barokah dari doa, karomahnya para waliullah, para nabi, itu bisa mengetahui ciri-cirinya. Dan di sini ada yang lebih menarik yang perlu kita waspadai. Akan ada perubahan politik. Dan di 2022 akan ada politik
yang sangat memanas. Banyaknya perubahan tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan akan ada seseorang tokoh yang bisa kita katakan itu adalah akan menjadi sosok pahlawan. Sosok yang sangat bijaksana akan mulai hadir atau datang di tahun 2022. Sosok yang bijaksana, sosok yang adil, dan setiap pembicaraannya akan dituruti oleh kebanyakan orang. Dan di sini juga di tahun 2022 dalam segi perekonomian cukup membaik dibanding dari tahun sebelum-sebelumnya. Karena bisa dikatakan tahun 2022 ini seperti singa. Dan banyaknya perekonomian di 2022 diakibatkan dengan dampak baik dan dampak positif dari Bapak Presiden kita. Jadi akan ada lebih daripada sebelumnya. Sebelumnya kan sangat terpuruk ya, di tahun 2020 sampai 2021 juga masih mengalami dampak keterpurukan akibat wabah. Tetapi di 2022 akan mendapat dampak baik dalam segi hal ekonomi dengan apa yang sudah dijalankan selama masa pandemi oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan untuk masyarakat kecil yang sedang berusaha ya, mempunyai usaha kecil, baik mau usaha kecil ataupun usaha besar, insya Allah akan ada lebih atau untung dari usaha yang kalian jalankan. Tetapi di 2022 ini rentannya dengan fitnah. Fitnah politik yang semakin memanas, perubahan-perubahan politik yang tidak disangka dan tidak diduga itu akan muncul di 2022. Dan saya lihat juga akan ada kerumunan banyak orang yang melawan politik ketentuan di negara kita. Di sini saya harap untuk orang-orang harus bisa lebih bijak menyikapi tentang politik yang akan terjadi di 2022. Di sini kita harus bisa mawas diri dan harus bisa memperhatikan setiap detil kata yang muncul di media nanti. Kita jangan mudah terprovokasi karena di 2022 ini semakin ramai akan terjadinya. Bisa dikatakan ini huru-hara ya kalau kata saya. Nah, ini di dalam huru-hara tersebut kita harus bisa lebih bijak menyikapi tentang politik negara dan politik agama. Mungkin di sini saya akan sedikit membahas politik negara yang seperti apa. Politik negara ini kebanyakan saling fitnah memfitnah dan saling merasa benar, merasa paling dirinya benar. Itu adalah politik negara yang biasanya kebanyakan orang cari muka karena ingin diangkat menjadi seseorang atau sesuatu dalam pangkat dan jabatan. Di sini yang akan terjadinya huru-hara tentang kesalahpahaman, keseuzonan, dan juga kesalah pemahaman dari satu sisi omongan. Contohnya, misalkan dengan fitnahan, satu kata itu bisa melebar yang akhirnya bisa terprovokasilah semua orang-orang dan pro kepada yang kontra. Nah, itu adalah politik negara. Kalau untuk politik agama, dulu pada zaman Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang ada yang namanya politik, tetapi politik agama untuk bisa mengajak umat supaya bisa lebih bersiar dalam agama Islam. Contohnya, untuk politik agama itu Rasulullah menerapkan kepada umatnya untuk bisa lebih saling menghargai, menghormati kepada sesama, dan membaiki musuh. Kalau dulu pada zaman politik agama Rasulullah itu, kita harus bisa baik kepada musuh kita. Dan di situ kita harus bisa memberikan tauhid-tauhid kepada musuh kita dengan memperlihatkan keesaan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Di situ musuh pun juga akan bisa mempunyai tauhid dan percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memeluk agama Islam dan ikut menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi beda di sini itu tentang politik negara dan politik agama sungguhlah sangat beda. Kalau politik agama kebanyakannya itu adalah tentang hal kebaikan, tapi kalau politik negara kebanyakannya itu adalah fitnah, saling memfitnah satu sama lain, saling memfitnah seagama, saling memfitnah juga bisa dikatakan sesama lah gitu. Terus di samping adanya perubahan politik-politik ya di 2022, waspada juga nih untuk penerbangan. Untuk dunia penerbangan harus waspada karena di 2022 cuaca ekstrim masih melanda wilayah negara Indonesia. Mungkin saya di sini tidak bisa panjang lebar ya, karena banyak sekali hal-hal di 2022 yang sangat mengerikan, tetapi saya tidak akan membahas di sini karena takut menakuti orang-orang. Intinya di sini kita harus bisa mawas diri, harus bisa menjaga diri kita, menjaga orang-orang terdekat dan orang-orang yang kita sayangi agar bisa terhindar dari segala mara bahaya, baik musibah ataupun juga dari hal-hal kejahatan lainnya. Mungkin di sini cukup sekian dari saya. Mungkin untuk sahabat IMP boleh percaya atau tidak dengan omongan saya. Hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala, sababiah saya juga mempunyai firasat ya. Sesuai yang ada di dalam kitab Al-Firasoh yang saya hitung di setiap huruf hijaiyahnya. Sekian dari saya, Ngeraputi Tania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.